setakat ni je lah. Kita tak boleh memberontak sebab apa yang jadi sekarang ni pun semua izin dia. Kalau dia kata bukan... Saya tak dapat terima bila orang panggil saya usuk wicah mata-mata kan. Tak, banyak sampai sekarang masih lagi dan orang nak menyampah dan nak telefon saya. Bila dah jadi pemenang, Acik ni demand sikit sekarang ni. Ni nak ambil ni macam oh harga-harga ni macam ini harga aku dulu-dulu. Itu yang korang nak dengar kan sebenarnya kan? Korang nak dengar aku punah kan? Adik, tak nak komen sikit?